Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal Power Kui. Ya, seperti biasa, kalian udah pada tahu kalau bahwa misalnya Power Kui itu bisa di PC. So, gimana caranya? Tonton video ini sampai habis. No. Oke teman-teman, kenapa aku bilang bisa? Pakai Power Kui di PC? Kenapa? Karena kalian tinggal download emulator Android aja, seperti Nox atau BlueStacks ataupun emulator yang buat kalian bisa main game Android. Nah, itu udah bisa gitu teman-temannya, dan aktivitas kalian nggak terkacaukan gitu ya, tidak terganggu gitu. Kalau kalian mau main game apa, GTA 5 sambil ngebot gitu, itu bisa gitu teman-temannya, karena kan dia mainnya di emulator gitu kan, emulator Android. Nah, jadi buat kalian yang bilang bang, tutornya bang gimana bang, bang gimana caranya bang, ya tinggal download aja. Kalian tinggal download aja Power Kui-nya di Power Kui asli ya, jangan di Power Kui palsu gitu ya. Power Kui asli, terus kalian pakai itu cheat-nya ya, pakai gitu kan. Nah, nanti work it sendiri gitu ya. Tinggal download aja Grotopia-nya, enggak usah di apa-apain Grotopia-nya, kalian tinggal download aja di Play Store-nya emulator Android-nya. Terus install su APK si Power Kui-nya. Nah, nanti di situ nanti keluar. Kalau kalian cuman download Power Kui-nya aja, nggak mau grow launcher, itu bisa juga teman-teman ya. Kalian tinggal download aja Power Kui-nya yang updatean terbaru. Terus kalian paste, tinggal kalian install aja, nggak usah lagi download Grotopia asli di Play Store. Jadi udah updatean gitu ya. Nah, itu gampang sebenarnya, simple udah teman-teman ya. Gampang sebenarnya. Cuman kalian mungkin nggak tahu ya. Aku tahu lah kalian masih ini, jadi aku maklumin gitu ya, karena kalian masih linglung gitu ya untuk nganuin grow launcher gitu, PC bisa nggak atau apalah gitu ya. Sebenarnya bisa-bisa aja teman-teman ya, karena kan itu kan Android versinya ya, Android, iOS atau apalah gitu kan, itu bisa teman-teman. Kalau kalian nggak mau ribet, yang mending kalian bikin sendiri. Nah, bikin sendiri gratis bro ya, bikin sendiri versi komputer, jadi nggak usah lagi kalian pakai Power Kui gitu kan. Nah, sebenarnya ya kalau kalian pinter coding ya, kalau pinter coding, pinter ngecheat, nah itu bagus ya, dalam kutip itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu video kita. Thank you buat kalian yang udah nanya-nanyain Hendry dari awal sampai akhir, dan next nanti kita bakal lanjutin video berikutnya. Oke, see you the next time, kita video berikutnya. Dadah.